berbagai tips proses pembuatan berbagai macam kerajinan bambu. Iya, bambu. Jadi gini guys, bambu yang kebanyakan itu dianggap barang-barang yang biasa. Tapi saya salah. Kita di sini membuat beraneka ragam kerajinan bambu yang tentunya saja itu beragam ekonomis untuk peluang usaha juga. Ya kali ini saya akan berbagi tutorialnya pembuatan mangkok. Enggak pakai lama ya, kita langsung aja ke tempat kerjanya. Gimana sih cara membuat barang-barang yang kiranya enggak begitu berharga, yang dari nilai ekonomisnya itu biasa-biasa saja, kita ubah untuk menjadi barang arti dan
Terima kasih untuk youtuber-youtuber yang saya hormati sudah mengikuti video saya hari ini. Ini jadinya kayak seperti ini. Barangkali ada teman-teman yang ingin pesan, bisa tinggal hubungi nomor yang di bawah ini. Ini juga bisa untuk ngopi juga, ada gelas. Apa tertarik dengan gelas? Silakan juga hubungi dengan nomor yang sudah tertera tadi. Ini para pengrajin muda memanfaatkan bahan yang ada di alam untuk penunjang perekonomian desa kita. Ngopi dulu, Bos ya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti video saya. Tunggu video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.